Assalamualaikum. Halo semuanya, dimanapun kalian berada, semoga selalu sehat dan bahagia. Masih renovasi rumah saya, ini adalah lanjutan dari video sebelumnya. Ini adalah yang di belakang rumah, guys. Ini sudah hampir selesai untuk pembangunan pagar temboknya. Dan ini nanti rencana untuk studio YouTube. Yang ini adalah pagar sebelah selatan rumah induk. Ini tampak dari depan, kemudian ada tambahan garasi. Dan ini adalah masih pagar sebelah selatan dan ini mepet dengan rumah induk. Dan ini rencana mulai untuk membuat pagar depan ya guys. Ini adalah membuat pondasi untuk pagar depan. Nah, ini para tukang masih mengerjakan ya. Sudah selesai tingginya segitu, nanti akan dipasang untuk pagar besi ya guys. Ini untuk tatanan bata merahnya hanya segitu. Dan ini pengerjaannya hanya 3 orang dan yang satu ini minta libur cuti dan jadi ini hanya tinggal 2 orang guys. Ini sudah mumpuni sekali. Sekarang ngecor guys, itu untuk pilarnya, pilar pagar itu sudah mulai ngecor. Nah, ini Pak Tukang, Pak Dar, ini masih melanjutkan pasang bata merah ya guys. Itu yang membantu yang berbaju berkaos hijau itu adalah Pak Yanto yang selalu menemani Pak Darmono untuk menyelesaikan renovasi rumah saya. Selanjutnya ini jalan masuk ke garasi ya guys. Ini diberi batu-batu, diberi tatanan batu ya, kemudian diberi luluh ya, kemudian diratakan atau dihaluskan agar nanti kalau mobil lewat ini tidak rusak ya. Oleh karena itu diberi batu ya guys. Nah, seperti itu jadinya, sudah halus. Dan ini sudah diplester ya guys, untuk calon pagarnya ini ya, sudah diplester, sudah selesai, tinggal pemasangan besi. Kemudian kita lanjutkan untuk yang sebelah selatan, ini karena terlalu tinggi itu dikurangi guys untuk pasangan bata merahnya. Dan ini saya tunjukkan kepada teman-teman
lokasi di belakang rumah ya, yang sudah selesai pagarnya seperti itu ya guys. Ini tambahannya adalah 3 kamar. Ini adalah pagar di dekat rumah induk. Dan ini tampak dari belakang rumah induk seperti itu, dan 3 kamar ada di belakang itu guys. Ada dapur untuk yang sebelah utara sendiri, yang tengah itu untuk kamar sholat ya, yang sebelah selatan sendiri adalah kamarnya tamu kalau datang ya guys. Nah, ini adalah pagar sudah selesai, diberi jendela, dan ini rencana untuk studio YouTube yang didesain alami ya guys. Nah, inilah rumah saya tampak dari belakang. Dan ini sudah selesai untuk pagarnya ya, tinggal ngelepo ya guys, tinggal plester. Ini yang sebelah selatan guys. Nah, memang panjang sekali ya guys, karena ya kita biar aman rumah itu harus dipagar ya guys. Ini adalah tampak dari sebelah selatan, begitu panjang sekali ya guys. Nah, ini tampak dari depan gambarnya seperti itu. Ini tampak sebelah utara. Nah, itu adalah tambahan garasinya seperti itu. Jadi garasi di dalam rumah ada guys, ini adalah tambahan saja. Kalau tidak ingin parkir di dalam rumah, bisa diparkir di luar itu, di dekat pagar. Nah, mungkin hanya segitu aja ya guys video renovasi rumah saya. Nantikan kelanjutannya di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.